فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم hukum berkurban. Di sini disebutkan dua pendapat para ulama kaitan dengan masalah berkurban ini. Pertama, pendapat para ulama yang mewajibkan fardu ya alal musir, fardu atau wajib bagi orang yang mampu. Wajib bagi orang yang mampu. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu pendapat mayoritas para ulama. Pendapat Mayoritas para ulama, sebagian besar para ulama berpendapat bahwa tidak wajib, tapi sunnah, ya sunnah muakadah, ya, sunnah mu'akkadah tidak wajib. Itu pendapat mayoritas para ulama, madhab Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya yang berpendapat bahwa tidak wajib atau sunnah. Ya masing-masing pendapat ada sisi pendalilan masing-masing, tapi di sini. Ya tentu kita tidak bisa mengamalkan dua pendapat sekaligus dalam satu masalah ibadah begitu ya. Sehingga kita harus mengambil mana pendapat yang sekiranya itu lebih kuat secara pendalilannya. Di sini wallahu taala alam secara pribadi lebih condong kepada pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa berkurban itu tidak wajib. Artinya kalaupun secara ekonomi, secara kemampuan orang itu mampu berkorban tapi kalau dia tidak mau berkorban ya tidak berdosa itu konsekuensinya. Ya sehingga kita tidak apa ya kadang-kadang kita kan ya ya mungkin ada sikap terkadang berlebihan melihat orang di sekitar kita secara ekonomi dia mampu, ya. Secara ekonomi dia mampu, punya mobil lah, punya motor lah dan segala macamnya, mungkin kita terkadang mengeluarkan kata-kata orang ini kok mampu tapi kok enggak berkorban begitu ya kita apa, kasarnya itu mencibir orang lah begitu ya dengan perkataan-perkataan seperti itu. Ya ini ya kembali kepada hukum syariatnya. masalah orang mau berkurban atau tidak ya itu kembali kepada personal masing-masing. selama itu apa tidak diwajibkan secara syariat. bisa jadi dia berpendapat bahwa eh, dia apa berpegang pada pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan itu tidak wajib ya tapi sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat-sangat ditekankan sekali.